rumah kami kena pecah. First dia masuk rumah, dia tengok satu je semangat saya, barang kemas saya. Dia kali tengok muka saya tu, dia cakap, "Ibu, barang kemas ibu." Dia cakap macam tu. Terus dia nangis, dia peluk, dia cakap, "Tak apa ibu, bukan rezeki ibu, tapi kita cari pelan-pelan balik." Pandangan orang dekat saya tu memang pandangan yang tak semua yang indah-indah macam mana suami saya selalu tengok saya. Sebab yang tidur sebantai, yang tak kekurangan dan kelebihan saya tu cuma dia. Sebab tu bila saya kena kecam ke pokok, saya selalu tengok dia, dan dia terus yang akan bagi kata-kata semangat dekat saya. "Ibu, kita biasa lalui dah benda ni. Stop. Jangan layan jalan terus." Dia memang penguat semangat kita. Kalau nak cakap Kida tunjuk tu, Kida jarang menunjuk. Kalau kata polis minta gambar yang mana Kida duk, macam dia bertanya, dia bercakap Kida tunjuk kan, Kida tak boleh bagi gambar tu. Sebab Kida beli, Kida simpan. Cuma yang lepas ni, lebih hati-hati cara penyimpanan, dan lebih hati-hati untuk update lah kita punya perkembangan, kita ada kat mana, kita pergi mana, kita buat apa. Memang benda tu kita akan lebih hati-hati lah.